Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan memulai hunting kembali. Ini adalah episode keempat ya dari hunting kita. Nah, kita sudah berada di Jalan Raya Mas Pati arah Madiun, dan lebih tepatnya itu di depannya Masjid Al-Uqwah Lanut Iswayudi. Ini dia untuk masjidnya. Nah, untuk lokasinya seperti ini teman-teman. Ini dekatnya dari garasi SDC ya, yang ada di sana. Itu ada Bus Sudiro Tunggajaya lagi keluar ya. Dan di depannya ada Bus Sugeng Rahayu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di sana ada bus STJ ya, bus STJ yang baru keluar dari garasi pusatnya yang berada di Maus Pati. Ini ngomong-ngomong STJ apa ya? Ini menggunakan body jet bus 2 SJD teman-teman. Oh, bu STJ akap ternyata. Nah, yang tahu bisa komen ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, itu huntingnya video lama ya? Enggak teman-teman, ini kita laporkan pada tanggal 1 April 2023. Nah, ini kita huntingnya tanggal 1 April ya, jadi baru banget gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman, kok bang kok ada bus STJ yang itu tetapi udah sold out, katanya udah sold out gitu ya. Nah, itu saya kurang tahu ya teman-teman, karena ini saya melaporkan yang saya rekam ya itu yang ada gitu ya. Jadi apakah armadanya sold out atau tidak itu saya juga kurang tahu teman-teman. Nah, di sini ada bus STJ kembali teman-teman yang baru keluar dari garasi pusat. Ini berwarna kuning, menggunakan body jet bus 2 SJD. Sasisnya menggunakan sasis Hino RK8 teman-teman. Woi, papa muda. Wah, dari sana terlihat STJ teman-teman. Nah, di sana terlihat teman-teman STJ ya. Viola, STJ Viola. Wih, keren banget ini. STJ Viola mengarah ke Madiun, teman-teman. Wih, mantap. Ada bus Sugeng Rahayu dengan menggunakan body XJD SR2 teman-teman. Menggunakan sasis Hino, sepertinya menggunakan Hino RN ya. Wih, ada bus EK. Bus EK cepat. Sudah terlihat bus Mira. Wih, mantap. Wih, diklakson oleh ini
drivernya ya, diklakson oleh drivernya tadi. Nah, buat teman-teman itu lebih suka kitanya hunting di terminal atau di seperti ini ya, atau di jalan raya gitu ya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Teman-teman itu sukanya kitanya hunting di mana? Apakah hunting di terminal atau hunting di pinggir jalan raya seperti ini? Ada bodi turista Rosan Jaya, teman-teman, pariwisata. Wih, terlihat dari jauh di sini ada bus M-Trans kayaknya ini. Berbodikan Avante ya, Avante H8 kalau nggak salah. Wih, keren ini. Wih, menggunakan model yang terbaru itu, selendangnya. Itu kira-kira bodinya Avante H9 atau H8 ya? Yang tahu bisa komen, teman-teman. Komen di kolom komentar. Di sini juga ada bus Sudiro Tunggajaya. Sepertinya ini divisi AKDP ya. Nah, di sini ada PO Haryanto. Oh iya, ada PO Haryanto. Belakangnya ada bis PO Haryanto lagi. Oh iya, ada rombongan PO Haryanto ini. Kira-kira jurusan mana ya? Ini teman-teman bus Mira. Itu lagi menurunkan penumpang, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hunting kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berjumpa dengan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hunting episode berikutnya. Bye-bye.